Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali di Cikgu Saiful Channel. Terima kasih kepada rakan-rakan dan para pelajar yang menunjukkan kesokongan kepada channel Cikgu. Kepada yang baru atau kali pertama ke Cikgu Saiful Channel, tunjukkan kesokongan anda dengan menekan butang subscribe. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful. Kali ini ingin berkongsi bab 2. Bab 2 bagi matematik tingkatan 1, iaitu faktor dan gandaan. Kali ini kita akan tengok standard kandungan yang kedua, iaitu gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil, atau ringkasnya kita kata GSDK. Di bawah standard kandungan ini ada tiga standard pembelajaran, iaitu yang pertama kita nak menerangkan dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. Yang kedua, menentukan GSDK bagi dua dan tiga nombor bulat. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan gandaan sepunya terkecil. Okay, jom kita tengok standard pembelajaran yang pertama. Menerang dan menentukan gandaan sepunya lah. Kat sini dia terus pergi ke gandaan sepunya. Jadi, cikgu akan tunjukkan ataupun terangkan apa pemaksud gandaan dah. Dahululah. Okey, kita tengok daripada contoh soalan yang mungkin akan buat kita faham apa itu gandaan dah. Okey, senaraikan 5 gandaan pertama bagi 7. Jadi untuk memahami apa maksud gandaan, kita tengok kat sini. Contoh ni cikgu bagi 7 darab 6. Sifir 6, sifir 7 lah maksudnya, sifir 7, 42. Jadi 42 ini adalah, cikgu ambil pen sekejap. Dua adalah gandaan lah. Okey, 42. Satu contoh lagi. 7 darab 10. Jadi 70 adalah juga gandaan bagi 7. Jadi daripada sini kita boleh dapat satu kesimpulan, gandaan adalah, okey tengok sini, gandaan adalah baca kat sini kan. Gandaan bagi satu nombor adalah hasil darab nombor tersebut dengan integer. Maksudnya kalau integer adalah sifar nombor bulat positif dan juga nombor bulat negatif lah. Tapi untuk kamu tingkatan satu, kita hanya tengok gandaan yang hasil darab nombor tersebut dengan nombor yang kita bilang. Maksudnya kita mula membilang dengan 1, 2 dan 3. Jadi kalau soalan ni nak 5 gandaan pertama, kita akan start dengan nombor yang kita bilang yang pertama lah. 7 darab 1, 7, 7 darab 2, 14, 7 darab 3, 21, 7 darab 4, 28, 7 darab 5, 35. Jadi semua ini adalah 5 gandaan yang pertama bagi 7. Jadi kita boleh buat kesimpulan ini benda-benda. 5 gandaan pertama bagi 7 ialah 7, 14,
19, 21 dan 21, 28 dan 35. Apa yang penting kamu faham maksud gandaan lah. Gandaan adalah hasil darab nombor tersebut dengan untuk kamu kita mula dengan nombor nombor yang kita nombor yang kita guna untuk membilang lah. Maksudnya mula dengan satu. Okey, kita tengok contoh lagi. Sekarang baru kita nak tengok macam mana kita nak tentukan gandaan sepunya pula. Okey. Kalau ada perkataan sepunya ni maksudnya gandaan bagi lebih daripada satu nombor bulat lah. Jadi cikgu tunjuk contoh soalan yang kedua ni. Senaraikan. Senaraikan dua gandaan sepunya pertama bagi 3, 5 dan 6. Untuk cari gandaan sepunya, kita kena senaraikan dulu gandaan bagi 3. Cikgu dah cuba. Okay. Gandaan bagi 3 maksudnya sifir 3 lah secara mudahnya lah. Okay. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan ini maksudnya apa? Elips 3 titik ini, 3 atau lebih, maksudnya dia berterusan lah. Okay, tak terhingga banyaknya. Jadi, kamu kena bijak bila nak berhenti lah. Okay, begitu juga gandaan bagi 5. Okay, macam sifir 5 kan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya lah. Okay, seterusnya gandaan bagi 6. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya lah. Okay, daripada tiga-tiga gandaan ni, kamu cari gandaan yang ketiga-tiganya ada ataupun gandaan sepunya bagi ketiga-tiga lah. Kalau kita tengok, 6 tak ada kan? Walaupun gandaan 6 ada, 3 ada tapi 5 tak ada. Maksudnya kita kena cari ketiga-tiga ada lah. 12 tak ada, 18 tak ada. Kita tengok 24 tak ada juga. 30. Okay, tengok 30, 30, 30. Jadi 30 ketiga-tiganya mempunyai 30 adalah gandaan bagi ketiga-tiga nombor bulat tersebut lah. Jadi kita kata ini adalah gandaan sepunya lah. Dan cuba tengok yang berikutnya pula. Sebab kat sini soalan dia nak dua ya, okay. Kalau dia nak banyak lagi, maksudnya kamu kena senarai lebih banyak lah. Kalau kamu perhati kat sini, kamu nampak kan yang kedua ni 60 lah. 60. 60. Okay. Okay. Daripada situ, kita boleh tulis kesimpulannya. Okay. Sebab dia nak dua kat depan muka cikgu ni dua lah kot. Dua gandaan. Ini dua lah. Okay, dua gandaan sepunya pertama bagi 3, 5 dan 6 adalah 30 dan 60. Kalau dia tak kata dua, maksudnya dah banyak. Maksudnya kamu pun boleh tulis simbol ataupun tanda elips lah, 3 titik. Maksudnya dia berterusan. Tak terhingga juga. Okay. Next, kita tengok. Okey, ini satu contoh soalan lagi lah. Contoh tiga, dia mungkin nampak macam terbalik sikit. Soalan dia berbunyi, adakah 756 ialah gandaan sepunya bagi gandaan sepunya atau bukan bagi 6 dengan 9? Kalau yang tadi, kita cari gandaan sepunya bagi nombor. Ini macam soalan dia terbalikkan lah. Okay, jadi nak tentukan sama ada 756 ni adalah gandaan bagi 6 dan juga gandaan bagi 9. Maksudnya kalau gandaan kita fikir adakah inilah 6 darab dengan satu nombor akan dapat 756 lah. Ataupun yang lebih mudah kita fikir adakah
Kalau 756 ni boleh dibahagi lengkap dengan 6 lah. Maksudnya kalau dia kita bahagi dapat lengkap, maksudnya 756 tu adalah gandaan bagi 6 lah. Jadi kalau kita bahagi 756 bahagi 6, kita dapat satu nombor bulat. Maksudnya 756 ni adalah gandaan bagi 6. Okey. Perkara yang sama juga kita lakukan untuk 9 lah. Okey. Maksudnya bolehkah 9 darab? Adakah yang dalam kotak ni satu nombor bulat? Atau dalam kata lain, 76 boleh dibahagi lengkap. Maksudnya kalau kamu bahagi, kamu akan dapat satu nombor bulat. Nombor bulat. Jadi maksudnya 756 juga adalah gandaan bagi 9. Jadi jawapannya ialah, okey, 700, sebab dia tanya ganda sepunya atau bukan, jadi jawapannya ya. Ya, jawapannya ialah okey, keadaan sepunya bagi 6 dan 9. Okey, okey, kita pergi ke standard pembelajaran yang kedua. Menentukan GSTK bagi 2 atau 3 nombor bulat. Ingat contoh yang pertama tadi, yang kita kira dua gandaan sepunya pertama bagi 3, 5 dan 6. Sebab kita dapat 30 dan 60 ya, okey. Sebenarnya kalau kamu biarkan ini, maksudnya kita tulis gandaan sepunya pertama pertama pun kita buat bagi 3, 5, 6 dan 3, 5 dan 6. Maksudnya kita akan dapat 30, 60. Lepas tu agak-agak nombor apa? Lepas ni. Tengok. Biasanya kalau gandaan ni, yang pertama 30, yang berikutnya 30 darab 2 lah. Yang berikutnya 30 darab 3, 90. Dan kalau kalau kita teruskan, 3 kali 4, 12, 120 dan seterusnya, tak ada masalah. Okay. Daripada sini, kamu dapat tengok yang paling kecil ini adalah 30. Sebab tu GSTK bagi 3, 5 dan 6 ni adalah 30. Okey. Okey, GSTK kita boleh tentukan dengan satu kaedah yang tadi yang kita bincangkan tadilah, menyenaraikan faktor sepunya ataupun cara pembahagian berulang, dan juga yang ketiga, cara yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga adalah pemfakturan perdana. Jadi cuba kita tengok ketiga-tiga contohlah. Okey, yang pertama kita nak guna kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Jadi tentukan GSTK ni soalan dia bagi 2, 6 dan 8. Okey. Untuk mudahkan kamu, biasanya kita akan senaraikan gandaan sepunya bagi yang paling nombor yang paling besar dulu lah, nombor paling besar. Sebenarnya kita tulis gandaan bagi 8 dulu. 8, 16, 24, 32, 40. Okey. Okey, kita seterusnya kita cari gandaan bagi 6. 6, 12, 18, 6 kali 4, 24, 6 kali 5, 6 kali 6. Okey. Dan seterusnya gandaan bagi 2. 2 macam bilang 2-2 ya kan. Panjang sikit ya. Agak-agak kenapa kita nak senaraikan yang besar dulu. Nombor yang lebih besar dulu. Cuba fikirkan lah. Okey, tapi kalau kita senarai yang kecil dulu, kita tak tahu kat mana kita nak berhenti dan mungkin kita akan buang masa untuk tulis lebih banyak. Okey, kalau di sini sebenarnya kamu dah nampak gandaan sepunya yang bermula yang sama lah. Tengok 8, 16, 8 tak ada kan? Ini 6 tak ada 8, 16 pun tak ada, 24, 24. 24.
Sebab tu kita mula dengan yang besar. Okey, 24, 20, 24. Jadi untuk ini SPK dia 24 lah. Oh, bateri nak habis. Maaf lah, bateri. Bateri lupa pasang bateri. Kita tengok jawapan betul tak? Okey, tengok. GSTK bagi 2, 6 dan 8 adalah 24. Okey, next kita cuba cara pembahagian berulang pula. Contoh soalan ni lah. Tentukan GSTK bagi 9, 12 dan 21. Tentukan warna pencet tu lah. Senang nampak. Okey. Sama dengan nombor. Okey. Tadi tiga. Okey. Pembahagian bulan sebenarnya kamu pun pernah belajar guna untuk cari faktor sepenuhnya terbesar. Kat sini pun sama. Cuma mungkin ada beza tempat pembahagiannya dan nantilah. Okey. Jadi ya, ini kalau kita nak guna pembahagian bulan, kita guna cara ni lah. Okay. Tulis 9, 12, 21 kat sini. Then kalau kat sini kita pilih satu nombor yang boleh kurang-kurangnya, kalau boleh bahagi ketiga-tiga lagi baiklah. Kalau tak boleh tiga-tiga, bahagi dua. Jangan terus ambil 9. Cari yang boleh membahagi, nombor yang boleh bahagi ketiga-tiga dululah kalau boleh. Kalau kat sini tengok 9, 12, 21 tentu boleh bahagi dengan 3. Okey, 9 bahagi 3, 3. 9 bahagi 3. 12 bahagi 3, 4. 21 bahagi 3, 7. Okey, sekarang tengok. Kalau kamu selalu tengok, tengok sebab tu. Ini 3 nombor perdana, 7 nombor perdana. Ya, tak boleh bahagi dengan orang lain kan, kecuali satu dan diri dia. Jadi sebenarnya kamu dah habis lah, tapi tak apa, kita tunjukkan cara habis lah. Okay. Kita pilih 3 lah sebab tentu dah tak ada yang boleh bahagi dua-dua lagi lah. 3 darab 1 dan tak boleh. Yang ni tak boleh bahagi 3 kan, turun dia. Ya. Yang ni tak boleh bahagi 3, turun saja. Okay. Bahagi 4. Okay. 4, 1. 1, 7. Seterusnya kita bahagi dengan 7. 1, 1, 1. Bila dah 1, 1 semua ni dah habislah. Jadi, mana GSK, GSTK kita? GSTK kita tengok yang kat sebelah sini. Maksudnya GSTK itu adalah hasil darab 3. Darab 3. I SPK bagi 9, 12 dan 21 ni sama dengan 3 darab 3 darab 4 darab 7. Berapa? 9 darab 21. 9 darab 21. Juga 4, 28 kan. 9 darab 28. 9 darab 28. 252. 252. Okey. Betul tak jawapan dia? Tengok. Oh, okey. Betul kan? 252. Okey. Kita tengok kaedah yang ketiga, iaitu apa? Kaedah, ingat. Kaedah pemfakturan perdana. Okay. Jadi soalan yang lain pula. Tentukan GSTK bagi 4, 15 dan 60. Kalau nak guna kaedah pemfakturan perdana, maksudnya kamu kena tahu macam mana nak tukar nombor-nombor yang bulat yang diberi ini kepada
pada hasil darab nombor-nombor perdana lah. Boleh guna ingat lagi ya, macam nak tukar. Kalau kita ambil satu contoh lah, 15. Oh, tak boleh. 15 kita boleh tulis sebagai 3 darab 5. Jadi kalau kita tengok 3 dan 5 ni dah nombor perdana, jadi 15 sama dengan 3 darab 5 lah. Kalau 2, 4 lagi senang kot. 4, 2 darab 2, 60 ni mungkin susah sedikit lah. Tapi dalam tak apa, kamu boleh guna rajah pokok faktor ataupun boleh guna pembahagian berulang lah. Bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil. Okey, 60 bahagi 2, 30. 30 balik bagi 2 lagi, bagi lagi. 30 bahagi 2, 15. 15 dah sama sini kan. Tengok, 3, 5, 5, 1. Jadi 60 sama dengan 2 darab 2, darab 3, darab 5. Okey, tengok contoh. Okey, tengok tulis dulu. Ini pun ada sebab jugalah kenapa tulis yang besar dululah. Nombor yang besar dulu. Yang kedua, tengok 15. Supaya kita boleh susun nanti senang lah. Okey, nampak. 4, 2 darab 2. Jadi, apa yang sepunya ni, ya Allah, tak apa elok. Ni sama. Ini sama. Yang ni pun kita ambil. Yang ni pun kita ambil. Jadi maksudnya yang ni kita keluarkan 2, 2, 3, 5. Jadi darab, darab ni. Ini apa? Ini adalah ESTK lah. ESTK bagi 4, 15 dan 60 adalah hasil darab ni. Maksudnya bila kita susun ni supaya yang sepunya tu kita ambil sekali. Walaupun 15 tak ada 2 tapi yang sekali. Yang ni pun sekali. Yang ni walaupun 4 tak ada pun kita ambil juga sekali. Inilah hasil darab dia. Jadi 3 kali 3 darab 2, 6. 5 darab 10, 6 kali 10, 60 lah. Okay. Sebab darab ni dia boleh kedudukan dia tak dalam masalah, mana depan belakang hasil darab dia tetap sama. Itulah cek 60. Oh, ini kita dah tuliskan 2 darab 2 ni. Kenapa 2 tu lah. Jadi jawapan dia 60. Okey, kita pergi ke standard pembelajaran yang ketiga, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK lah. Strategi umum menyelesaikan masalah, empat langkah model folia, cikgu selalu dah bincangkan, ingat balik je lah. First sekali yang dekat muka cikgu ni, atas ni lah. Memahami masalah. Ini yang penting lah. Okay. Tak dapat memahami masalah, macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Kita tak faham apa yang ditanya dan tak dapat nak kaitkan maklumat yang diberi, dah tentu kita tak dapat menyelesaikan masalah. Okay, kalau dah faham, boleh tengok ataupun plan strategi ataupun rancang apa strategi yang kita nak gunakan untuk mencapai ataupun menjawab soalan lah bagi matematik. Kalau dalam kehidupan seharian, untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi lah. Dah ada strategi, kita kena laksanakan. Okay, laksanakan strategi kita untuk mendapat jawapan kita. Dan seterusnya, untuk pastikan kita guna strategi ataupun langkah yang betul, kita semak balik jawapan kita sama ada jawapan kita tu boleh boleh diterima. Maksudnya jawapan yang kita beri tu logik dan memuaskan masalah ataupun persamaan yang diberilah panjang. Okey,
Kita tengok satu soalan lah. Okey, soalan dia, wah ini tengok soalan ni, penyelesaian masalah ni panjang, kadang-kadang ada setengah orang belajar baca banyak kali pun tak faham. Jadi kalau baca pelan-pelan ya. Azim, Lee dan Diana masing-masing diberi tiga utas ribbon yang sama panjang. Mereka masing-masing memotong ribbon daripada keratan yang sama panjang. Panjang setiap keratan ribbon dipotong oleh Azim, Lee dan Diana masing-masing 15, 25 dan 30 cm. Semua potong ribbon sampai habis dan tak ada yang tinggal. Jadi ayat yang terakhir ni soalannya lah ataupun yang goal yang kita nak cari lah. Berapakah panjang ribbon paling pendek? Paling pendek yang diberi kepada mereka. Maksudnya setiap orang ada tiga gulung ribbon. Okay. Seorang potong 15 cm. Yang potong cm apa? Hazim kan? Okey. Di potong kepada 25 cm. Diana potong kepada 30 cm. Jadi soalan dia nak pastikan bila dia potong ni, dia akan dapat berapa bilangan dia tak tanya. Tapi ribbon tu akan dapat cun-cun semua 15, tak ada baki, dan semua potong yang dipotong tu ribbon tu berapa banyak, tapi semuanya 15 cm. Begitu jugalah dengan ni, semua yang dipotong ni habis, tak ada tinggal langsung, tak ada baki dia. Patungan dia 25 lah, banyak sikit kan. Diana pula potong ribbon yang dia dapat tu kepada 30 cm, panjang sikit. Dan tak ada baki juga. Jadi maksudnya masa tempat soalan dia tanya yang nak bagi itu ribbon tu berapa? Dia maksudnya semua ribbon ni semua sama panjang. Jadi apa strategi yang kita nak gunakan? Okey. Sebenarnya kita guna inilah, tengok soalan ni pun dah beritahu melibatkan GSTK. Jadi kamu patut tahu soalan ini nak cari gandaan sekunya terkecil bagi ketiga-tiga nombor ni lah. Okay. Jadi kamu boleh guna tiga kaedah yang kita pelajari tadi lah. Kalau kat sini cikgu pilih kaedah pembahagian berulang lah. Okay. Jadi kita bahagi dengan apa? 15, 25, 30 ni tengok kalau belakang ni patutnya koma. Gandaan ni maksudnya kita bahagi dengan 5 lah kan. Sebab boleh bahagi ke 5, ke 3-3 nombor tu. 5 darab 3, 5 darab 5, 5 darab 6 kan. Jadi 3, 6 ni boleh lagi kan. Maksudnya kita bahagi 3 lagi. 3 darab 1, 5 dah tak boleh lah sebab 5 dia nombor perdana. Dalam 2. Okay, sekarang kita nak habiskan lah sebab 5 dengan 2 semua dah nombor perdana lah. Jadi boleh pilih 2 pun boleh. Tapi 5 turun dulu. 2 dah jadi 1. Sekarang pilih 5. Okay, sampai sini dah habis. Jadi kalau setakat ini, kalau kita tak tengok soalan tadi, maksudnya kita akan dapat GSTK lah. GSK sama dengan 5 darab 3 darab 2 darab 5. 5 darab 2 10, 5 darab 3 15, 15 darab 10 150. Okey, tapi kalau balik-balik kepada soalan tadi, ingat ke ya? Dia tanya berapa panjang ribbon yang terpendek kan. Jadi maksudnya ini adalah ribbon yang terpendek lah. Panjang minimum ataupun ribbon terpendek, paling pendek kita boleh bagi kepada ketiga-tiga pelajar itu, Hazim, Lee dan Diana, supaya potongan mereka tu
tak ada baki dalam 150 lah. 150 cm. Okey. Jadi kena cuba latihan lagi berkaitan tajuk ni untuk menguasainya. Jadi sekian sahajalah untuk kali ini. Jangan lupa tadi subscribe dan like dan tekan butang loceng untuk mendapat info ataupun info terkini tentang channel cikgu. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.